semuanya, kembali lagi di channel aku. Hari ini kita sekarang aku bakal main Adopt Me. Ini ya guys, masih nabi. Kok nggak bisa ya guys? Bentar ya guys. Ya kan tadi baru editing atau di Robloxnya ya guys, jadi oke, kita langsung main pencet di sini tuh ya. Ini tulis kita bakalan coba, kita bakalan coba siapa yang mau trade sama aku. Oke guys, jadi kita akan cari orang yang mau trade kita, entah itu cewek atau cowok. Kok cowok itu ya guys, kalau kesukaan kita karakter cowok, setahu aku ya guys, itu jarang dikasih gara-gara kan kalau cowok tuh lebih banyak itunya. Aku juga tahu, kita bakal tes aja, kita bakal tes ya guys, masih dulu masih mau masuk. Aku bakalan beli hewan ya guys. Hewannya itu apa? Ya event-event baru lah, mungkin bisa ada. Oke, kita tunggu dulu. Isi putih ya guys, kalian bisa lihat. Saya lihat juga bakal bagus-bagus juga sih guys. Jadi oke. Karakternya cewek. Langsung aja ke sini, rest up. Nah, aku bikin karakter sendiri ya guys, kita bakalan pakai yang ini aja. Nah, aku gini guys. Nah, sorry banget. Nah, mungkin gini ya guys, bukan itu, langsung aja kita exit home. Ini ada lagunya ya guys. Kita masih nge-lag jadi gak apa-apa. Biasanya kalau gak nge-lag tuh ya guys, kita bisa gampang mainin. Biar banyak, sebenarnya sih exit ini ya guys. Aduh, exitnya gini banget dah. Nah, baru sekarang ada lagu. Oke, maaf lagi pilek ya guys. Kok lama banget ya masuknya? Oke. Dan disini hewan aku gak pati banyak. Kita kan cek orang-orang yang mau trade sama kita ya guys ya. Kita loncat-loncat aja dulu. Ini sana nih, biasanya tuh di sana tuh. Duh, maaf. Yang di sana tuh biasanya tuh banyak banget ya guys ya. Ya silakan. Iya, ada kucing. Ini biasanya tuh ya guys tuh. Kebanyakan tuh cewek sini guys, ada cowok. Tuh. Gila cewek semua cuy.
Kita pakai ini aja kali ya. FT entah. Gue lupa lagi soalnya aku. Hah? Kok gini? Oh gini ya? Oh gini guys. Oke bagus nih kayaknya. Ini semua boy atau girl doang sih? I'm sad. Oke okay, guys. Ini kan di sini ada 300 Robux, itu bakal ke pet shop dulu. Kita kira-kira mau beli apa? Mungkin aku bisa giveaway ke kalian. Ya, kalau mau giveaway subscribe ya, guys. Terus di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Giveaway. Hah? Gak ada orang bodoh, guys. Server, hah? Kok payah gitu kok? Oh, nge-lag. Kitsun? Oh, itu Kitsun. Maaf ya guys, nge-lag banget. Robuxku masih sedikit guys. Nah guys, katanya tuh di sini tuh ada secret place ya guys. Tapi nggak ada. Nggak ada secret place. Oh bisa loh guys, kita main tak umpet sini. Nah, itu aman banget loh guys. Tuh ya. Ih aman banget. Nah ini secret place in Adopt Me yang pertama ya guys. Oh, kalian mungkin sama temen kalian mau main apa ya, kayak bermain itu tak kompet bisa guys di sini guys ya. Sini nggak terlalu banyak. Nih apa ini? Oh nggak apa ini? Excitement. Huh, why did you build this? Hah? Ini apa sih? Kita bisa glitch gak sih? Kita coba glitch ya guys. Sini kali ya. Tapi aku gak punya pet fly. Aduh, gak bisa guys. Kita harus cari orang yang mau trade sama kita ya guys ya. Ini palingan durasi agak lama. Oke, sini ada satu kan, sana dan sini juga ada loh guys. Nah, kalian bisa manjat ke kayu sini. Kalian terus ke kayu sini. Kalian harus punya toys. Kalian harus punya balon ini ya guys. Ah, pasti banyak lah kalian punya balon kayak gitu. Terus ini langsung loncat. Kok sana sih guys? Kan sini dan kalian ke atas pohon itu. Aduh. Nah, gini ya guys. Terus kalian ke atap atasnya lagi sampai atas banget ya guys. Nah, sini kalian langsung aja ke action seat. Nah, sekarang keluarin balonnya. Nah, guys, ini aman banget ya guys. Oh, enggak guys. Oh, ada lagi guys. Up sky. Jadi kita sini coba bisa gak ya kodram bisa gak sih loncat. Oh gak bisa, gitu gelas ternyata itu hanya gelas guys. Nah kalian kalau misalkan semuanya sini harus kena flash tuh ya guys. Ini guys kan kalian masuk sini gimana sih. Nah sini tuh aman banget ya guys. Kalian harus action seat kayak gini nih guys. Jadi kalian sini kan ada hijaunya yang tertutup. Lebih baik rambut kalian tuh dikasih warna hijau ya guys. Maaf ingusan. Maaf pilek ya guys. Aku lagi sakit juga. Demi kalian aku upload ini video. Oke, kita sudah keluar. Kita kayaknya butuh pet fly deh ya guys. Oke, tempat sembunyi pertama. Kan ini winter setengah apa ya, gak tahu. Nah, kalian bisa masuk sini. Kalian bisa glitch ke sini. Dan kalian bisa sembunyi. Aman banget guys, glitchnya guys.
aman banget, jadi kalian bisa gelisi sana. Selanjutnya, tapi kalau kalian gelisi sana tuh, kalian harus punya temen atau saudara kalian yang diem di luar sini. Jadi pas kalian masuk, itu gak bisa keluar lagi guys. Jadi harus teleport. Jadi harus teleport. Nah, selanjutnya ada di sini guys. Ini juga kan red update ya guys. Nah, kita harus loncat sini. Kita sembunyi sini. Nah, di sini sembunyi sini. Abis itu guys, kita naik lagi ke atas. Oi. Naik ke atas. Nah, kalian langsung aja berdiri. Abis itu kalian sit ya guys. Ini bukan di Free Fire ya guys. Nah, pas kalian sit, itu kan kita harus pakai balon. Kita harus sampai ke timbangan sana, guys. Ini guys, kita pakai balon aja. Tui! Buar. Nyampe juga, guys. Nah, pokoknya kalian di sini dah, guys. Pakaiannya harus nyatuin ya guys, kayak gini nih, balonnya awasin dulu. Nah, ini aman guys ya. Jadi misalkan orang pakai flypad misalkan ya, cari kalian. Nah, kalian tinggal kosongkan flypadnya arahnya ke sini nih guys. Nah, kalian tinggal sembunyi lagi sini, di baliknya. Nah, itu yang kedua ya guys, tempat sembunyi yang kedua di Adobe. Lanjut. Kita ke sana ya guys. Kita ke atas dulu deh. Kita harus cari Sky Castle mana ya guys. Sky Castle. Kayaknya di atas, kita langsung aja. Kita punya pelab. Oh ini kita pakai ini. Mana ya? Jam and stop the program. Jam. Nah guys, kita terus ke atas. Oh itu guys. Oh bukan. Salah men. Oh itu guys, Sky Castle-nya. Lama banget dah guys ke atas. Ini paling tempat aman sih guys. Tapi bisa juga sih naik tanpa pakai gini. Tapi ya itu kan pakai box. Jadi kita pakai propeller aja guys. Kalau punya hewan kayak aku, kayak di inventory aku gak ada. Kan harus terus ke atas ya guys. Oh sampai sini aja kali ya. Kalian terus. Bisa juga glitch di awan. Terus loncat. Nah, kan kalau mau mendarat. Ah, isi Allah. Yah, salah position. Gak apa-apa guys. Kita harus naik lagi ke atas guys. Jangan pantang menyerah. Nah guys, ya guys, kita bisa lihat dari atas Sky Castle tuh, map Adobe itu besar banget. Ini di kita bisa masuk dalam awan, tapi kita nggak bakalan masuk dalam awan karena kita bakalan kayak kembali lagi ke edit home dan bakalan leave game. Kalian jangan coba ya. Durasinya agak lama guys. Padahal tuh sebara 10 menit lah. Nah, langsung loncat guys. Langsung arahin. Astagfirullah. Oke guys, ini udah keterlaluan banget. Aduh, Adobe padahal kaki udah tahu-tahu nyampe, tiba-tiba kembus angin kali ya Adobe. Tapi kalau ada angin di Adobe, nggak mungkin pohonnya diem aja. Oke, ada cowok guys. Masih dia mau thread. Oke, kita naik sini ya guys. Balloon to Sky Castle. Kita nge-settle kali ya, tol.
Oke, ya. Oke. Kita suruh naik aja. Kita di depan kali ya. Bye. 60 second, guys. Gila. Kita duduknya di mana ya, guys? Sini aja kali ya, sebagai kapten gitu lah, guys. Woi, udah duduk lo. Nggak mau? Oh ya. Langsung tunggu aja ya, guys. Lihat, guys. Sambungan Senta sama Kapten Ark. Tuh. Tuh, sambungan, guys. Gila. Jadi kita kalau main jam 3 pagi bahaya sih, guys. Bisa ke hack. Gara-gara aku pernah main. Aku sorry banget enggak upload ke kalian. Karena apa coba? Karena jam 3 itu kan waktu luang. Aku juga gak bisa tidur, aku main. Ini lupa banget enggak ke record. Dikirain tuh aku udah record karena aku masih nanti gitu. Nah pas aku main, tiba-tiba hampir ke hack. Nah pas ke hack itu, aku kan tahu caranya, jadi aku bisa balik lagi. Gara-gara ada Bun-Bun Girls. Naik ke atas. Ada Bun-Bun Girls. Sama siapa lagi tuh? Sama Dead Doll. Dead Dollita. Ada banyak semua hacker sana. Jadi pas itu langsung aku cepet-cepet leave. Tapi ya gak leave, ya langsung itu, guys. Coba kita eksperimen, kita masih duduk sini. Tuh cewek mana? Kita duduk sini, apa yang terjadi ya, guys? Apakah kita akan lanjut ke surga sana atau tidak? Oke, kayaknya gak ada yang suruh turun. Nah, di posisi seperti ini, kalian bisa sembunyi di awan kas. Nah, kita loncat-loncat aja. Seperti surga. Nah guys, jadi kita langsung aja. Tuh kan, wih gila. Oh no, kita gak kali jinter dulu ya guys sekarang. Kita ke grappling hook. Pasti kalian semua pasti punya. Gak kan ya, gak punya. Kita butuh naik. Naik, tuh kan. Naik. Waduh, susah guys. Terus jendela. Wih deh. Hah? Wah, nge-stuck guys. Stuck, tolong. Wih, kita udah di dalam nih guys. Coba kita keluar. Gak bisa dong cuy. Gak usah keluar kita. Woi. Nah ini tempat paling aman. Dan kita langsung teleport aja ke friends kita yang lagi main. Oke. Langsung teleport aja. Wah, masih di in game. Waduh. Oke guys, palingan segini aja dulu videonya. Bye bye.